udah berjalan 3 tahun. Iya mas, udah lama juga ya. Mas ingin hubungan ini kita akhiri ya? Maksudnya mas? Mas sudah bosan dengan aku. Mas ingin mengakhiri hubungan ini. Dan mas ingin... Kamu jahat mas! Kamu dengerin mas dulu dong. Apa yang mau didengerin mas? Mau denger alasanmu buat ninggalin aku? Mas belum selesai ngomong loh, Dek. Mas ingin berlanjut ke hubungan yang lebih serius, Dek. Mas ingin mengakhiri hubungan yang sekarang ini menjadi hubungan yang halal. Mas ingin menikahimu, Dek. Mas serius? Iya, Mas serius. Besok malam Mas akan datang ke rumahmu buat bilang ke orang tuamu, Dek. Makasih, Mas. Begini Pak, begini Bu, saya kemari ada masuk bayi. Sampaikan nak. Saya dengan Mita kan sudah lama dekat Pak, Bu. Jadi maksud kedatangan saya kemari, saya ingin meminta restu Bapak sama Ibu bahwa saya ingin mempersunting Mita untuk menjadi istri saya. Gini nak, kalau kami sih selaku orang tua setuju-setuju saja. Semua tergantung keputusannya Mita. Kalau dia menerima, kami akan merestui kalian berdua. Coba panggilin Mita, Bu. Mita, kemari nak. Sini nak. Ini, Nak Yusuf datang mau melamar kamu. Apakah kamu bersedia? Iya, Pak. Bu, saya bersedia menerima lamarannya Mas Yusuf. Kalau begitu, Nak, kapan kamu menikahi Mita? Untuk masalah waktu, saya serahin semuanya sama Bapak, Ibu. Yang sudah pengalaman dalam memilih tanggal pernikahan. Baiklah. Kalau begitu, bulan depan akan aku nikahkan kalian berdua. Makasih ya, Pak, Bu, atas restunya. Mita pamit kerja dulu ya, Bu. Kamu hati-hati ya, Nak. Jangan ngebut-ngebut. Libur kerja. 3 hari menjelang pernikahanku nanti aku libur kok, Bu. Oh, ya udah. Kalau gitu kamu hati-hati ya. Iya, Bu. Thank you.
Thank you.
Mita?